Kade kapindo mulia akbar ing wong tuane ya Rasulullah salamun alik ya rafi'ash shadi wa salam alik tayaji kaping telu ating bocah cile-cile uko marang sedulur uko kawe bence ping telu asih ing bocah cile-cile uko marang sedulur uko kawe bence kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora kawurane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ne ya Rasulullah ya Rabbi ya Shadi wa Karoni Adwa Tayyaji Qatar Alami ya Uhayla Lugumi wa Karoni Iku saking ulama weh pitutur alamate ingkang dadi jujur iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jujur muka-muka kita iso ngelampai donya akhirat lan mupi lagi muka-muka kita bisa ngelampai donya akhirat mupi lagi ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi ya Tayaji rotal alami ya uhailal juhdi wa daroni kapindo ngelakoni perintah saking guru ne ikhlas mana saking guru ne ikhlas mana selagi ne ora maksiat iko anut ing hukum syariat selagi ne iko anut hukum syariat sifati murid ingkang bagus iku limo ingamal terus kang dingin iku husnudhani marang guru tingkah lakune kang dingin iku husnudhani
Ramadhani marang guru tinggal aku ni kang tinggi niku Husnudhani cik guru saking guru aweh pituturan kaping telu tinggal jagan saking guru aweh pituturan kaping papat hormat guru kaping limo donga akan bagusani kaping papat hormat kurune kaping limo donga akan bagusani sifati engkang bagus iku limo ing amal terus yen iku husnudhani marang guru tinggal aku ni kang tingin iku husnudhani marang guru tinggal aku ni kang tingin iku husnudhani marang guru tinggal aku ni Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandu TV Nusantara di mana pun pemirsa berada. Baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Dan pemirsa alhamdulillahirrabbilalamin berjumpa lagi dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT. Sehingga kita dalam menjalankan ibadah ini penuh dengan rasa gembira dan bahagia. Begitu ya pemirsa ya. Dan pemirsa kita berjumpa lagi dalam agenda Ramadan Paradise. Dan yang sudah pasti hari ini kita masih bisa ngobrol dan masih bisa bercerita tentunya di program Ngabuburit Insight, ngobrol penuh inspirasi. Pemirsa, hari ini kita masih akan membahas tentang bagaimana puasa Ramadan dan juga kesalehan-kesalehan sosial. Nah, dengan siapa kita akan ngobrol? Sudah hadir bersama kita di sini, pemirsa Wadu TV. Beliau adalah Dr. Haji Muntahibun Nafis. Bagaimana ini kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah. Bahagia ini ya? Iya, masih puasa kan? Puasa. Tidak diragukan. Iya. Nah, ini puasa berapa hari? Ini hari kelima. Berarti hari raya kurang berapa? Waduh. Oh, iya, belum ya. Baru di awal udah tanya hari raya ya. Iya, waduh ini jadi ngarpar sangu ini jadinya. Iya. Masya Allah, kok jelek ini hatinya. Iya. Nah, boleh saya perkenalkan dulu ya pemirsa, beliau ini merupakan salah satu dosen di UIN 1 Tulungagung dan juga sekaligus sebagai direktur Pusat Studi Pesantren UIN 1 Tulungagung. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong pemirsa. Nah, jadi begini Ustadz. Ya. Nah, kemarin itu kita sudah ngobrol nih Ustadz tentang Ramadan sudah pasti nih ya. Nah,
kemarin itu tentang keistimewaan bulan Ramadan okay. dan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, hari ini Ustadz kita juga penasaran nih, ya. Apakah kegiatan sosial itu juga